بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita melangsungkan barakallahu fikum kajian kita terhadap tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat Az-Zumar Az-Zukhruf ayat yang ke-36 dan seterusnya. Kita baca qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabih وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ya'shu an dhikri rahmani, dan barang siapa yang berpaling dari mengingat ar-Rahman, dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nuqayyid lahu syaitana. Kata Allah Azza wa Jalla, maka kami akan membiarkan setan menyesatkan dia, menggoda dia, mengganggu dia, membisikkan bisikan-bisikan jelek dan buruk. Allah Azza wa Jalla mengatakan nuqayyid, kami lepas, kami biarkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa lahu qarin, dan dia syaitan itu akan menjadi teman dekatnya, qarin. Wa innahum layasuddunahum anis sabili, dan sesungguhnya mereka, ai para setan, menghalangi mereka dari jalan, anis sabili, dari jalan. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa yahsabuna annahum muhtadun, sudah diperlakukan sedemikian rupa oleh setan, disesatkan. Namun kata Allah Azza wa Jalla, mereka menyangka kalau mereka itu berpetunjuk. Subhanallah. Maka di saat datang keputusan, hatta idza ja'ana, maka tatkala dia, kata Allah Azza wa Jalla, datang kepada kami, qala ya laita baini wa bainak,
Aduhai sekiranya antara diriku dan dirimu menyesal. Aduhai sekiranya jarak antara diriku dan dirimu, jarak timur dan barat, masyriqain. Fabi'sal qarin, maka sungguh dia sejelek-jelek teman. Walai yanfa'akumul yawma, tidak akan berguna dan bermanfaat buat kalian pada hari ini, ai penyesalan kalian tidak berguna. Idz zalamtum, dikarenakan kalian telah berbuat zalim. Innakum fil azabi mushtarikun, sesungguhnya kalian di dalam azab bersama-sama. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala yukhbiru ta'ala an uqubatihil balighah. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang hukumannya yang besar, balighah, yang tinggi, yang besar. Liman a'radha an dzikrihi, hukuman terhadap orang yang berpaling dari peringatan-peringatannya, ai peringatan Allah. Faqala wa may ya'shu ay yu'rid wa yasudd, siapa saja yang berpaling, siapa saja yang berpaling, terhalangi, an dzikrir rahman, yaitu zikir ai dari peringatan-peringatan ar-rahman. Apa peringatan ar-rahman? Alladhi huwal qur'anul azim, berpaling dari al-qur'anul azim. Alladhi huwa a'zamu rahmatin rahima biha ar-rahmanu ibadahu, al-qur'an adalah rahmat Allah yang paling besar, di mana Allah menganugerahkannya kepada hamba-hambanya. Ingat baik-baik. Huwa a'zamu rahmatin rahima biha ar-rahmanu ibadahu. Keberadaan Al-Quran itu adalah rahmat. Keberadaan Al-Quran itu sendiri di tengah-tengah umatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah rahmat Allah yang paling besar. Bagaimana jikalau engkau mempelajarinya? Barakallahu fikum. Bagaimana lagi jikalau engkau mengamalkan apa yang engkau telah pelajari darinya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keberadaan Al-Quran di tengah umat ini sendiri adalah rahmat yang paling besar. Bagaimana jikalau engkau mengkaji dan mendalaminya dengan penuh kesabaran? Engkau lalui ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, bisikan-bisikan setan untuk mengusir engkau darinya. Engkau coba untuk menyingkirkan, singkirkan, berta'awud kepada Allah. Engkau berjuang untuk tabah dan sabar mengkaji dan mendalaminya. Lalu disusul dengan tabah dan sabar untuk mengamalkan apa yang terdapat di dalam rahmat Allah ini. Bukankah akan menjadi rahmat di atas rahmat? Sebagaimana hidayah di atas hidayah,
sebagaimana iman di atas iman barakallahu fikum. Kata beliau, faman qabilaha faqad qabila khairal mawahib wa faza bi a'zamil matalib war ragaib. Barang siapa yang menerimanya rahmat Allah tersebut, dia kaji, dia dalami, dia fahami, dia amalkan, maka sungguh dia telah menerima pemberian anugerah yang terbaik. Sudah sampai kepada kita hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarinya. Kedua-duanya dalam kebaikan. Kalau mengajarkan orang yang tidak bisa baca huruf saja, itu adalah kebaikan yang sangat besar. Bagaimana jika engkau mengajarkan apa yang terkandung di dalamnya, dan engkau mengajarkan bagaimana mengamalkannya? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, bahwa sebaik-baik kalian ini dia yang mengaitkan hidupnya dengan Al-Quran. Dia menghafal bi qadril istita'. Dia menghafal sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang dimiliki. Terus dia berupaya. Dia mencoba mempelajarinya melalui karya-karya para ulama, bimbingan-bimbingan mereka. Lalu setelah itu dia amalkan. Bukankah engkau telah menerima pemberian yang paling terbaik? Keberikutnya, dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar dalam pencarian dan cita-citanya, angan-angannya, keinginan-keinginannya, apa yang dicarinya. Maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang tinggi. Jelas barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh sahabat, diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat suatu kaum dengan Alkitab ini, yakni Al-Quran. Siapa yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran? Yang membacanya, yang kemudian melantunkannya dengan suara yang subhanallah merdu sekali? Atau yang dimaksud adalah orang yang mengkaji, mendalaminya dan mengamalkan isi kandungannya? Ini yang dimaksud bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat mereka barakallahu fikum. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, ay Al-Qur'an, dan akan merendahkannya dengan Al-Qur'an ini pula. Hafidhani wa hafidhakumullah, agar kita yang sedang meniti jalan talabul ilm ini terus bersemangat. Kita berada di dalam kebaikan yang sangat besar. Kalau kita mengatakan istimewa, benar. Anda-anda, wahai para penuntut ilmu, adalah orang yang diistimewakan hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah bagaimana tidak barakallahu fikum? Allah Azza wa Jalla mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Satu,
Allah Azza wa Jalla yaqul syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Yaqulun Nabi alaihi salatu wasalam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallah. Allah gampangkan, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Bukankah itu keistimewaan barakallahu fiik? May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Siapa saja yang Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah jadikan dia faqih. Dipanggilnya kita belajar ilmu agama. Terkadang harus mengarungi barakallahu fikum lautan perjalanan yang panjang. Bahkan terkadang kita ditentang oleh kedua orang tua kita, tidak menerima. Kita berada barakallahu fikum di majlis ilmu yang tidak menjanjikan dunia. Tidak ada dunia yang antum akan bawa pulang barakallahu fikum ke kampung halaman. Terkadang tidak diterima rahimani wa rahimakumullah. Kita tentu berhusnudzan karena kebodohan saja. Kalau mereka tahu sadar bahwa ternyata yang dibawa oleh anaknya kembali ke kampung adalah modal-modal untuk akhirat. Kalau dia tahu hal itu, dia akan lapang dada menerima dan memberikan dukungan kepada anaknya barakallahu fikum. Tapi kan sekarang yang dilirik itu adalah di depan mata dunia. Temannya, teman bapak, teman ibu, anak-anaknya sudah bekerja semuanya. Bisa mendatangkan barakallahu fikum ya duit, harta benda, semakin tambah cuit jiwanya al-abdan al-um. Rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin menggembirakan kedua orang tua. Bahwa apa yang kita bawa buat diri, buat mereka adalah yang terbaik. Hafizani wa hafizakumullah. Dengarkan apa yang disebutkan oleh beliau. Pencarian-pencarian yang paling besar. Menerima anugerah yang paling besar. Barakallahu fikum. Rahmat-rahmat yang paling besar yang sudah didulang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun karena kacamata berbeda, sehingga berbeda pula kesimpulannya. Namun kita yang sebagai anak telah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, telah dipanggil, dibukakan jalan kemudahan untuk belajar, kita harus menyadari bahwa apa yang akan dibawa pulang untuk kedua orang tuanya, apa yang dia siapkan jadi modal untuk hidup di dunia ini adalah yang terbaik hadiah buat kedua orang tua dan yang terbaik modal untuk mengarungi barakallahu fikum hidup dunia ini. Sekarang kita dengarkan sebaliknya. Wa man a'rada anha wa raddaha qad khaba wa khasira khasaratan la yas'adu ba'daha abadan. Barang siapa yang berpaling dari rahmat Allah, ay dari Al-Quran, dan dia menolaknya, maka sungguh dia telah merugi, merugi sebenar-benar kerugian. Dia tidak akan berbahagia setelah itu selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Lalu kemudian pelajari
kenyataan hidup manusia barakallahu fikum. Jangan menyangka mereka-mereka yang tinggi jabatannya, bagus statusnya, saudagar besar mungkin, barakallahu fikum, dia berada dalam bahagia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau dia berpaling dari Al-Quran, tidak akan berbahagia setelah itu, barakallahu fikum. Apa dasar dia berbahagia? Sementara kebahagiaan itu adalah muncul dari batin, rahimani wa rahimakumullah. Ketenangan, ketenteraman hidup. Tidak ada beban di dalam hidup. Kecuali dia menerima apa yang diberikan oleh Allah dengan lapang dada. Dia melaksanakan tugas-tugas yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla. Lapang dadanya, tidak punya beban. Datang rezeki, dinikmati, disyukuri. Bisa dicoba dan diuji. Dia bersabar untuk menerimanya. Bukankah kelapangan dada itu merupakan amalan batin, rahimani wa rahimakumullah? Kebahagiaan yang akan didapatkan itu merupakan hasil buah dari amalan batin seseorang. Tawakalnya kepada Allah, takwanya kepada Allah, keikhlasannya, kesabarannya, semuanya amalan-amalan batin, barakallahu fikum. Tidak ada yang akan menggenggam kebahagiaan yang hakiki itu kecuali orang yang telah merapikan, mendidik amalan-amalan batiniahnya, barakallahu fikum. Dan itu tidak mungkin akan bisa diwujudkan kecuali dengan rahmat Allah, yaitu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. وَقَيَّضَ لَهُ الرَّحْمَانُ شَيْطَانًا مَرِيدًا. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla membiarkan, melepaskan setan yang tersesat, yukarinuhu, yang terus menemaninya, yang terus membarenginya, wa yusahibuhu, wa ya'udduhu, wa yumanni, wa yu'idhu, yang terus memberikan janji-janji, menanamkan angan-angan, sampai kemudian yang akan menggeretnya, menolongnya, membantunya menuju ma'asi, dosa-dosa. Lah ini kan berbahaya, barakallahu fikum. Berarti dari sini kita mengetahui bahwa dekatnya setan itu adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana menjauhnya kita dari Allah Azza wa Jalla, itu sesungguhnya sebuah peringatan bagi orang yang beriman. Kenapa? Ada apa? Apa yang dilakukan? Apa yang dikerjakan? Sehingga dirinya jauh dari Allah, kemudian dekat dari syaitan, barakallahu fikum. Disinilah letaknya kedudukan ilmu yang selalu mengingatkan. Membangunkan kita di saat kita tertidur. Mengingatkan kita di saat kita lupa. Itulah ilmu agama. Dari sini, barakallahu fikum, lalu siapa yang paling berbahagia, beruntung hidupnya, kalau bukan orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengkaji, mendalami agamanya? Coba antum tanya. Ya. Payah susahnya kepada teman-teman kita yang mencari nafkah di pasar. Kemudian barakallahu fikum melalui media online. Walaupun itu mungkin paling ringan ya. Tapi coba tanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian tanya diri di saat kemudian duduk mencari sesuatu yang paling termahal. Yaitu duduk bersimpuh bersama ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullah.
Kalau sekiranya pencarian dunia tidak dibarengi dengan pencarian ilmu ini, tanya teman-teman kita, akan gersang hidupnya. Gersang, barakallahu fikum. Walaupun mungkin dunia dia genggam, bertambah. Tapi kalau dia tidak memiliki semangat untuk mencari apa yang telah dibukakan oleh Allah dari pintu kebaikan, akan gersang hidupnya. Dia akan merasakan lebih dekat kepada syaitan daripada dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Masya Allah, ikhwanuna bergelut dengan dunia, mencari nafkah di dalam hidup. Namun dia menyirami setiap saat, setiap waktu, rahimani wa rahimakumullah, dirinya dengan ibadat, dirinya dengan qiraatil Quran, dirinya barakallahu fikum dengan majalisul ilm, nasaih, tadzakur, mudzakarah, nasihat-nasihat. Ini semuanya adalah nikmat yang sangat besar, barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai ada seseorang ikhwah karena mungkin kesulitan mencari nafkah di lingkungan ilmu, berpikir ingin kemudian menjauh dari lingkungan majlis ilmu. Jangan, barakallahu fikum. Kita lihat ke berikutnya apa yang diperbuat oleh setan. Bisa dilepas oleh Allah Azza wa Jalla, wa innahum la yasuddunahum 'anil sabil ay siratil mustaqim wad-dinil qawim. Sesungguhnya mereka setan yang sudah mendekat menjadi teman sejawat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Mereka akan berupaya untuk menjauhkan kalian, menghalangi mereka dari jalan Allah yang lurus. Berupaya untuk menghalangi mereka dari agama yang lurus, kata Allah Subhanahu, kata beliau rahimahullahu taala. Lebih dari itu, subhanallah, wa yahsabuna annahum muhtadu. Sudah dihalangi jalannya oleh setan. Dekat keberadaannya dengan setan. Sudah jauh jalannya dari al-mustaqim yang lurus. Namun tetap mereka menyangka, menduga kalau diri-diri mereka itu berpetunjuk. Kok bisa ya? Bisa. Sudah lewat Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana Fir'aun menuding Nabi Musa yang melakukan pengerusakan di muka bumi. Dan dia Fir'aun perusak, penjahat, menganggap diri membimbing di atas jalan yang lurus. Di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kaum munafikin, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, mereka mengangkat diri kalau mereka ini juru muslih yang melakukan perbaikan. Padahal Allah Azza wa Jalla mengingatkan, jangan ya kalian melakukan pengerusakan di muka bumi. Sekarang yang menjadi, kita ingin tahu, kenapa kok ada orang yang berbuat jelek menganggap dirinya berbuat baik? Kata beliau, bisababi tazyin syaitan lil batil wa tahsinihi lahu. Allahu akbar. Kata beliau, ini terjadi karena penghiasan setan terhadap kebatilan itu dan memperbagus penampilan kebatilan tersebut. Ini sebabnya. Sehingga yang jelek itu jadi baik, yang baik itu jadi jelek. Karena setan yang berbuat. Ya bagaimana tidak, sudah disebutkan tadi Allah melepasnya.
memberikan kebebasan untuk kemudian menggoda. Barakallahu fikum. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh setan yaitu menghiasi kejelekan yang diperbuat seolah-olah baik. Sebaliknya, menghiasi kebaikan itu seolah-olah buruk dan jelek. Allahu Akbar. Wa i'radihim 'anil haqqi. Kedua, disebabkan karena berpalingnya mereka dari kebenaran. Tadi sebab pertama, setan menghiasi kebatilan itu. Lalu kemudian memperbagus kebatilan itu. Yang kedua, karena berpalingnya mereka dari kebenaran. Fajtama'a hadza wa hadza. Berkumpullah, kata beliau, ini dan ini. Berkumpul kedua-duanya. Berarti akan semakin tinggi tingkat penentangan dan penolakannya terhadap barakallahu fikum kebenaran. Fa in qila, kalau dikatakan, fahal laha li hadza min udhrin min haitsu innahu dhanna annahu muhtadin wa laysa kadhalik. Apakah bagi orang seperti ini ada uzur dari sisi dia menyangka, menduga dia itu berpetunjuk padahal tidak demikian? Qil, dikatakan kepadanya, la uzra li hadza wa amsalihi. Tidak ada uzur terhadap orang ini dan yang sepertinya. Kenapa? Alladzina, ingat alasannya kenapa. Bisa jadi karena memang bodoh dia berbuat. Jahil. Mari kita dengarkan. Alladzina masdaru jahlihim al-i'radu an dzikrillahi ma'atamakunihim minal ihtidai fazahadu fil huda ma'al qudrati alaihi waraghabu fil batil fadzanbu dzambuhum wal jurmu jurmuhum. Kata beliau, tidak ada uzur bagi orang ini dan yang semisalnya. Kenapa? Karena sumber kebodohan mereka itu adalah berpaling. Dasar bodohnya mereka itu adalah berpaling dari peringatan Allah. Bersamaan, mereka itu mampu untuk mencari bimbingan. Lalu, mereka zuhud dari petunjuk tersebut. Bersamaan mereka mampu di atasnya. Bahkan mereka senang kepada kebatilan. Atas dasar ini semua, dosa-dosanya mereka, kejahatan adalah kejahatan mereka. Apa yang kita fahami barakallahu fikum? Satu, kalau kebodohan itu disebabkan karena al-i'rad, disebabkan karena berpaling, maka kebodohan itu tidak bisa dimaafkan. Dua, sebagai tambahan barakallahu fikum, kalau al-jahlu itu disebabkan karena al-istikbar, kebodohan itu disebabkan karena angkuh dan sombong, maka kebodohan itu tidak dimaafkan. Ketiga, sudah disebutkan di sini. Kalau kebodohan itu disebabkan karena tafrid, meremehkan, mengentengkan, tidak mau, dia sanggup, dia bisa, tetapi tidak mau, diremehkan dan dientengkan,
maka kebodohan itu tidak lagi menjadi udzur buatnya. Tiga penyebab barakallahu fikum. Pertama, al-i'rad seperti yang beliau sebutkan. Kedua, at-tafrid meremehkan dan mengentengkan. Dan yang ketiga adalah al-istikbar menyombongkan diri. Kalau kebodohan itu dasarnya tiga perkara ini, maka tidak dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, فَهَذِهِ حَالَةُ هَذَا الْمُؤْرِضِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا مَعَ قَرِينِهِ وَهِيَ الضَّلَالُ وَالْغَيِّ وَانْكِلَابُ الْحَقَائِكِ. Inilah kondisi orang yang berpaling dari peringatan Allah di dunia, yaitu bersama temannya setan. Kalau begitu, kalau hidupnya bersama setan, berarti kondisinya wahiya ad-dhalal wal ghaib. Kondisinya adalah sesat. Kondisinya adalah berpaling. Wangkilabul haqa'iki. Dan terbaliknya hakikat kebenaran. Kata beliau, ini di dunia. Ada temannya dari setan. Berarti, kesesatan larinya. Akan berubah kebenaran yang pernah dia lakukan dan yang pernah dia ajarkan. Wa amma haluhu idza jaa rabbahu fil akhirah. Adapun kondisi dia di saat datang menghadap kepada Rabb-nya di akhirat, fahuwa syarrul ahwal. Ini adalah sejelek-jelek kondisi. Apa itu? Wa huwa nadamu wat tahassuru wal hazanu alladhi yajla yujbiru bi sahib musabuhu wattabarri min qarinihi. Penyesalan, kerugian, kesedihan yang tidak akan bisa menutupi, yang tidak akan bisa menambal, yang ditimpa barakallahu fikum dan juga tidak akan bisa melepaskan diri dari temannya rahimani wa rahimakumullah. Nas'alullah salamat al-afiyah. Ini barakallahu fikum kenyataan di dalam hidup. Maka sekali lagi, udzakiru nafsi wa iyyakum, pertahankan kondisi kemauan dan keinginan kita untuk belajar ilmu agama. Dipertahankan karena kebaikan hidup bersama ilmu barakallahu fikum. Kondisi keinginan belajar itu terus dijaga dan dilindungi. Jangan sampai suatu saat dan suatu ketika tidak punya semangat lagi. Kalau Anda tanya, adakah kebaikan yang Anda peroleh? Dia akan menjawab, tidak ada. Kenyataan, barakallahu fikum. Dibanding bisa dia bersemangat untuk mencari ilmu agama, dia akan menemukan barakallahu fikum kebaikan. Kekurangan tetap ada. Khilaf tetap ada rahimani wa rahimakumullah, tapi kebaikan tetap dia dapatkan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.